Assalamualaikum sahabat Jurni. Hari ini kita lagi nggak mancing karena cuaca lagi nggak kurang bagus lah. Hujan terus. Setiap pergi ke sungai dari rumah dari sini cuaca cerah. Pas datang ke sungai hujan lagi. Gitu aja terus. Setiap ke sungai gitu. Tiba-tiba terang agak lama gitu. Bahkan cenderung panas. Siap-siap bawa joran, bikin umpan, bikin racikan. Kita pergi ke sungai, udah sampai ke sungai, hujan lagi, gitu aja terus. Jadi kita break dulu mungkin ya sampai cuacanya agak sedikit cerah nanti. Mungkin di akhir Februari lah, setelah pemilu mungkin lebih bagus cuacanya buat mancing. Tapi kita daripada nggak ada konten, sebaiknya kita apa ya, kita ke kebun. Kebun apa? Kebun bibit. Tempat pembibitan pepohonan dan buah-buahan. Jadi apa? Bibit tanaman buah seperti mangga, rambutan, duren, manggis dan segala macam ada di situ. Kita ke sana ya, kita spill satu persatu bibit tanaman buahnya. Assalamualaikum guys. Hari ini kita nggak mancing dulu. Saya lagi di Persemayan, lagi di tempatnya bibit tanaman buah dan pepohonan. Ini ada bibit pohon jeruk, ada jeruk nipis, ada juga jeruk purut atau apa, lemon. Ada bibit mangga, duren, pucuk merah juga ada. Jambu klutuk, jambu batu ada. Nih mangga nih yang udah gede nih. Oh. Ya. Buat yang mau nanam kayu, ini ada albasia atau jengjen. Banyak. Mangga lagi ada. Lengkeng juga ada, masih mangga ini. Jambu air Semarang. Nangka, cempedak, pete tuh ada tuh pete. Coba kita spill petenya. Sebentar kita ke tempat sawo dulu nih. Nah ini bibit sawo udah pada berbuah loh. Tuh. Nah bibit sawo tuh. Keren kan? Sawo, mangga yang besar-besar. Ini bibit pete. Udah pada gede nih. Udah di stek ya. Aman tinggal tanam aja. Ini harga mulai dari 30.000 sampai ada yang 150.000, 200.000 juga ada. Tergantung jenis dan ukurannya ya. Kalau yang sudah dewasa, udah gede, sebentar lagi berbuah itu agak mahal memang. Kalau yang begini-begini nih, di bawah 50.000 juga ada. Yang butuh alpukado juga ada. Ini alpukado. Alpukat nih. Bibit alpukat yang masih kecil, sedang lah, nggak lama juga berbuah, setahun lebih juga berbuah. Ini petainya nih si gobang, ada juga nih. Oh. Ya, banyak pokoknya. Duren, petai, mangga, rambutan, jengkol juga ada. Jengkol tapi di sebelah sana ya. Nih mangga yang begini nih, harganya lumayan nih, udah gede nih. Di atas 100 ini. Nah, yang begini-begini di atas 100 ya. Nangka juga ada, belimbing ada. Ini bukan belimbing sayur ya. Ini belimbing asli nih. Bukan belimbing sayur itu. Jadi manis nggak kecut. Buat kelapa gading juga ada yang butuh bibit kelapa gading tuh.
kita sepil ya kelapa gading nih. Nah, tuh duren ada duren yang udah gede duren. Nah ini mah setahun lebih juga berbuah ini, cakep nih durennya tuh. Wih, lengkeng juga ada lengkeng tuh. Well, dan ini yang lagi viral ini alpukat tanpa biji. Alpukat tanpa biji ini 100.000 aja, ini gak mahal-mahal nih. Alpukat tanpa biji ini yang paling laris ya, barang langka. Alpukat tanpa biji, kalau berbiji silahkan bijinya dikunyah. Ini alpukat tanpa biji 100.000 aja, langsung angkut, belum ongkir. Oke, nah itu dia teman-teman, sahabat Journey semua di rumah, tanaman bibit buah-buahan dan pohon-pohonan untuk kayu kusen segala macam tadi lengkap ya, udah saya sepil satu per satu. Kalau ada yang perlu silahkan itu aja masuk email ya, harga ada, nanti ada kita semacam e-katalog ada. Oke sahabat Journey, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Share ke sosial media punya kalian ya di rumah. Oke, thank you semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.